Taman Mulia, asli Malang. Ini kategorinya non halal, tempat sempit, dan kita mau langsung makan. Cepet-cepet, sini nih. Kenal dulu mbak, siapa namanya? Saya Erik mbak, dari Sumpit Putih. Dan kita mau makan nih, udah lapar. Ada apa aja sih mbak di sini? Yang enak? Buka mbak, jangan malu, langsung buka aja. Oke. Ini saya bawa pulang sama ininya semua ya. Terakhirnya aku aja. Kalau orang-orang tuh ya habis manis setelah dibuang. Kalau mbaknya habis manis harus dibayar. Iya, kalau enggak potong gaji lah. Oh iya. Oke mbak, mau yang enak aja. Semua satu macam satu supaya bisa campur. Ini apa aja sih? Yang ini? Bentol kasar. Ini bentol kasar. Siomay mau? Ini siomay mau. Bentol halus. Bentol halus. Tahu. Hiwan. Pakai mie? Pakai. Terus dikasih apa lagi mbak? Gorengan belum? Gorengan. Laper. Dikasih kuah. Baunya teman sempit. Bikin lapar. Kaldu babi banget ini. Kalau misalnya teman sumpit mau nyobain juga Bawaan Mulia, bukanya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Sudah ini lengkap? Sudah lengkap semua. Ayo mbak, langsung mbak, saya mau makan. Cus. Yes, sudah datang bawaannya, langsung aja kita mau makan Bawaan Mulia. Let's go. Dari penampilannya, Bawaan Mulia ini sangat menarik sekali, menggugah selera makan kita karena karena macamnya kan banyak kan, jadi kelihatan kayak meriah banget gitu loh. Ada bakwan, ada hiwan, ada siomay, tahu, ada jeroannya juga. Wah, pokoknya asik banget kelihatannya. Kalau dari penampilan, mantap. Kalau rasanya gimana? Kita tadi udah nyobain baksonya ya, dan baksonya ini banyak dagingnya loh, ini rahasia loh ya. Erik suka banget tekstur dari bakwan kasarnya, karena nggak seperti bawang kasar yang terlalu banyak gajinya, tapi ini tuh tender gitu loh, soft, juga ada kayak lemak-lemaknya gitu yang empuk-empuk enak, tapi nggak terlalu sampai kayak apa banget, enak. Kuahnya juga asinnya pas banget, nggak kayak bawang babi merah sebelah yang kuahnya asin banget. Kalau yang ini pas. Dan di sini ada yang aneh, ada yang unik, ada hiwan di sini. Bisa nyemplung di bawahan babi. Tapi gimana rasanya? Karena di yang lain kan nggak ada ya. Jadi hiwannya hiwan isi, teman sumpit. Dalamnya ada dagingnya. Kelihatan ya kayak gini, dalamnya ada dagingnya. Ada taste merica di sini. Dagingnya empuk juga. Waduh, bisa gendut loh kalau Erik terus makan kayak gini. Kita sekarang potong siomay ya. Wangi ya, kayak fresh meat gitu loh. Dan tahunya pastinya tahu bakso ya, jadi ada daging babinya juga di sini. Kayaknya isiannya ini agak beda deh satu dengan yang lain, jadi rasanya nggak sama. Enak juga, mantap. Penampilan oke. Teksturnya mantap, rasanya oke. Yang kurangnya itu kalian yang kesini nyobain barangan kita dimakan di Bawaan Mulia. Sekarang udah bawaannya, udah yang kuah-kuah, sekarang yang paling menarik dari sebuah bawaan adalah gorengannya. Ada 3 macam di sini. Kalau misalnya biasa gorengan cuma ada 1 atau 2 macam, di sini ada 3 macam. Ada yang bentuk siomay, ada yang bulat seperti bakwan, dan ada satu yang panjang. Dan ini semua babi, ya ampun, kan menarik banget pastinya. Gimana rasanya? Kita nyobain satu-satu ya, dari yang mana dulu, teman sebut pilih yang mana? Kalau aku sih mau makan semua ya. Dari yang siomay dulu ya, kita cobain ya. Luar biasa, jatuh. A few moments later. Ada 3 macam di sini, kita mau cobain yang pertama, yang siomay. Dicocol dulu sama sausnya.
Lihat nih teman sempit, isinya daging babi beneran ya. Ini beneran nggak bohongan. Kalau yang banyak, yang lain tuh banyak yang tepung-tepung kan. Kalau misalnya ini beneran daging babi yang, full. Kita cobain bentuk lainnya ya. Yang ini kalau udah dipegang aja ada kelihatan bahwa ini lebih empuk. Kalau tadi kan luar siomay kan, keras gitu kan. Kalau misalnya ini empuk, gimana rasanya kita makan? Empuk banget. Untuk gorengannya bundar, jadi luarnya itu crispy, agak lebih seperti ada lapisannya gitu ya. Terus dalamnya itu empuk banget. Kalau di dalamnya ini ada daging, ada sayuran juga, ada kayak daun bawang gitu. Ini bentuknya berbeda dan rasanya juga berbeda dari satu dengan yang lainnya. Dan seperti apa yang gorengan yang panjang ini? Yang ini yang paling enak. Karena bau dagingnya lebih kerasa dan ada manisnya gitu loh. Jadi lebih ada kerasa manisnya. Oke teman Sumpit, Erik sudah nyobain semua jenis bakwan, siomay, tahu, gorengan yang ada di Bakwan Mulia. Semuanya udah Erik makan. Dan menurut Erik, kalian harus coba bakwan mulia yang ada di Surabaya ini. Di daerah Raya Darmo Permai Timur. Kalau nggak salah, nanti alamatnya ada di bawah ini. Dan bakwan yang ada di sini beda dengan bakwan babi yang ada biasanya di Surabaya. Karena biasanya di Surabaya itu ada banyak banget. Cuman ini mereka menyediakan cuman kayak daleman jeruan-jeruan babi gitu loh. Sedangkan ini ada bakwannya, ada tahunya, ada siomaynya. Tapi paling enak memang gorengannya lengkap, ada 3 macam. Mantap banget. Bakwan Mulia Surabaya, selamat. Kalau Erik kasih bintang, kalian kasih dapat 8 bintang. Yeah. Buat teman sempit yang ingin nyobain, harganya Rp3.500 untuk satu bakwannya. Dan untuk hiwannya harganya Rp4.000. Tapi lainnya gorengan, tahu, siomay, semuanya satu biji Rp3.500. Jadi cukup murah, cukup enak. Karena ini benar-benar daging ya. Bukan seperti tepung-tepung seperti bakso-bakso. Ini kan bakwan, bukan bakso. Luar biasa. Terima kasih teman sempit semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kita di Sumpit Putih. Dan nonton video kita yang lainnya ada di sini. Jreng, 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 jreng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!